Jadi saya setiap hari Minggu ini selalu terbangun oleh seekor ayam, ayam peliharaan gue, ayam Kate. Nah, berhubung sekarang gue sedang membangun sebuah proyek di Kota Subang, saya sedang membangun sebuah villa. Pada setiap pekan Minggu ini, saya selalu pergi keluar kota, yaitu ke Kota Subang. Saya hari ini membereskan dulu keramik untuk dipasangkan keramik itu di Kota Subang nanti di villa gue. Nah, setelah memasukkan ke bagasi, gue persiapan lalu dalam perjalanan. Di dalam perjalanan ini pun kita melewati kayak kebun teh, terus melewati kebun, maksudnya ngelewatin pohon karet juga. Lalu setelah sampai di Kota Subang, saya pun menurunkan lagi keramik tersebut. Itu tuh jaraknya lumayan jauh juga dari parkiran mobil sampai ke bawah, sekitar 300 meter sampai 400 meter lah. Jadi butuh tenaga juga, tenaga ekstra. Tadi juga kan naik-naikin juga kan, itu udah lumayan berat si keramiknya. Tapi begitu di sini itu gua nggak sendirian, dibantu juga sama apa ya, orang-orang yang kerja di sini. Nah, setelah itu, gue juga mau berbincang sedikit bersama tim yang kerja di sini. Pekerjaannya sudah sampai mana? Itu melihat juga dapurnya seperti apa, terus ada meja makannya juga sedikit. Iya, Mang. Mau ngobrol-ngobrol dulu sebentar, Mang. Jadi ini udah sampai mana sih, Mang, si proses pengerjaan ini tuh, Mang? Perkiraan? 80%-an ya? Terus ini dapur di mana, Mang? Apa aja yang belum, Mang, di dapur? Yang belum dipasang, dapur yang belum dipasang, ini dapur kan belum dipasang, bro. Oh, ya, ini dapur. Naik sebatas glass box ke bawah. Sampai sini, Mang? Ya, itu. Bawahnya ya? Oh, ini nanti pakai keramik gitu? Pakai keramik. Itu, ke bawah. Ke bawah. Itu dibungkus. Ini dibungkus. Nah, dibungkus. Tapi ini pakai keramik juga nih, Mang, nanti? Iya. Keramik juga. Dibuang, kupas, diratain ke bawah. Oh, diratain ke bawah. Berarti kalau di dapur yang belum itu tinggal dipasang keramik aja, Mang, ya? Keramik sama acian. Oh, sama acian ini, nah, atas. Terus kalau di yang ruang tengah sini, Mang, ini mah udah ya? Udah, terus ini ngerapiinnya, pengecoran aja. Oh, ini ngerapiin pengecoran ini pakai lem kaputi. Ini biar nggak kelihatan apa, latnya kan nggak sama.
Oh, nanti yang sama. Jadi kelihatan lagi. Atas juga dibiarin gini kan, ya? Masuknya soalnya industrial, mang, ya? Ya. Jadinya nggak ditutup, jadi dibiarin. Nah. Buka, ya. Terus, ya ini kamar mandi, mang. Kamar mandi. Udah sampai mana nih, mang? Prosesnya berapa persen, mang? Iya, 20% lah. 20%. Setengahnya. Soalnya kan ditutup nanti, mang, ya? Tuh. Pakai keramik ini. Keramik. Nah, kalau luar mah udah pasti kayak gini, mang, ya? Natural. Natural, iya. Maksudnya, ya. Kalau dikasih ini aja ya, biar nggak terlalu polos, mang, ya? Ini karena warnanya mungkin beda. Mati hitam. Oh, diwarnain lagi nanti, mang, ya? Kalau... Udah, paling segitu, mang, ya? 80% lagi, ya? Ya, 20% lagi, ya. Ya, 100% lah. Oke, makasih, mang. Ya. Nah, di sini pun saya juga memelihara ikan. Jadi lumayan lah untuk jual beli. Jadi enggak hanya villa saja. Jadi ada, ya betul, ada ikannya juga. Jadi saya tuh membeli sebuah kursi, dua buah kursi untuk disimpan di meja makan. Saya tuh membuat meja makan ini tuh seperti minibar gitu. Jadi dibikin agak tinggi mejanya dan kursinya pun saya pakai kursi yang agak tinggi juga. Nah, jadi saya juga itu memasang sendiri kursinya. Lumayan agak sulit juga, tetapi ada contohnya, kita bisa mengikuti di situ. Paling hanya membutuhkan peralatan semacam obeng seperti itu. Wah, lumayan susah pasti bikinnya nih. Tapi tenang saja, ada buku petunjuknya. Ribet gini. Banyak ini ya. Tapi butuh obeng kayaknya, Pak. Obeng, baut. Ini masuk di sini, terus ini di sini, lepasin bolongnya ya. Ini di sini. Masuknya, masukin ini, masukin ini. Terus ngeliat dulu ini. Oh iya. Semua ini masang ke sini dulu, ini ke sini. Baru aja belakangan ke sini, terakhir dibaut. Tuh, ini kena kursi dulu, yang ini kena kursi. Ini dibaut. Tinggal dikasih bautnya 4 ini, 1 2 3 4. Habis itu selesai. Oke, selesai juga nih kursinya. Mari kita coba. Nah. Oh iya nih, udah bisa muter nih kursinya. Ya, setelah semua pekerjaan selesai, dari mulai menurun-nurunin keramik, terus memberi makan ikan, udah gitu memasang ini juga, kursi. Setelah memasangkan kursi yang saya beli, terus sudah berbincang-bincang juga dengan para pekerja di sini yang memasang keramik, terus ya semacam itulah. Hari sudah mulai sore juga, dan saya persiapan untuk pulang lagi ke kota Bandung dan menjalankan aktivitas seperti biasa lagi hari Senin. Jadi ini tuh aktivitas hari Minggu saya bersama keluarga ya seperti ini. Apalagi ditambah sekarang tuh sedang ada ya proyek ini membangun villa, jadinya
hampir setiap minggu saya pasti ke kota Subang. Ya, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya ini sampai selesai. Mudah-mudahan video ini bisa menghibur kalian, menemani aktivitas kalian di hari Minggu. Thank you so much for watching this video. Don't forget to give this video a huge thumbs up. Subscribe and share this video to your friends and your family. Peace. See you in the next video. I might sip out this bottle until it get hollow. Shit, I might sip out this bottle just drowning my sorrows. Drowning my sorrows, be better tomorrow. Cause these broken dreams is as hard as it gets. My nigga died at only 25. I'm thanking God for letting me see in 26.